buku catatan harian pemantauan COVID-19. Kebanyakan pesakit COVID-19 tidak bergejala, namun sebahagiannya bergejala dan boleh menjadi lebih teruk. Justeru, pemantauan keadaan pernafasan, kadar degupan jantung dan juga paras oksigen dalam darah menggunakan pulse oximeter adalah penting. Dengan memantau dan mencatat ukuran ketiga-tiga aspek tersebut dalam buku pada setiap hari, anda dapat membantu doktor anda memberi rawatan terbaik. Apakah itu pulse oximeter? Pulse oximeter adalah alat yang digunakan bagi memantau kadar denyutan jantung dan paras oksigen dalam darah. Adalah penting untuk pesakit COVID-19 menggunakan pulse oximeter yang memenuhi standard perubatan serta tahu cara penggunaan alat tersebut. Paras oksigen dalam darah yang normal adalah antara 95 hingga 99%. Kadar denyutan jantung normal setiap minit bagi individu adalah antara 50 hingga 90. Cara menggunakan pulse oximeter. Langkah 1. Tanggalkan pewarna kuku atau kuku palsu jika menggunakannya dan panaskan tangan anda dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Langkah 2. Berehat sekurang-kurangnya 5 minit sebelum melakukan pengukuran. Langkah ketiga, letakkan tangan anda di dada pada paras jantung dan kekal bertahan pada paras tersebut. Langkah empat, hidupkan pulse oximeter dan pasang di jari tengah atau telunjuk anda. Langkah lima, pulse oximeter akan mengambil masa untuk stabil dan memberi bacaan yang tepat. Kekalkan posisi tangan anda dengan pulse oximeter sekurang-kurangnya 1 minit atau lebih lama jika bacaan belum stabil. Langkah 6. Catat bacaan tertinggi bila bacaan kekal tidak berubah selama 5 saat. Langkah 7. Pastikan setiap bacaan dilakukan dengan berhati-hati. Apakah yang perlu dilakukan setelah mendapat bacaan pulse oximeter? Catatkan maklumat bacaan di dalam buku catatan harian. Pengukuran dan hasil bacaan perlu dicatat 3 kali sehari dan perlu dilakukan pada masa yang sama. Contohnya, 3 kali sehari mengikut masa makan. Lakukan pengukuran tambahan jika anda berasa tidak sihat. Hubungi COVID-19 Assessment Center CAC atau 999 secepat mungkin atau terus pergi ke Jabatan Kecemasan jika paras oksigen dalam darah anda kurang dari 95% ketika duduk atau berbaring dan tetap pada paras ini setelah diperiksa semula dalam tempoh masa 1 jam. Merasai kesihatan anda merosot secara perlahan-lahan atau sesak nafas menjadi lebih teruk selama 2 jam atau lebih. Anda tidak dapat menghabiskan ayat pendek semasa bercakap kerana sesak nafas. Anda menghadapi kesukaran bernafas ketika bangun. Jika mengalami gejala ringan yang lain, minum air dengan cukup dan ambil ubat parasetamol untuk membantu masalah kesihatan anda. Kebiasaannya, pesakit akan sembuh dalam masa 2 hingga 3 minggu. Sila ambil perhatian. Sesetengah individu yang dijangkiti COVID-19 mungkin mengalami masalah lain atau mengalami gejala disebabkan oleh faktor-faktor lain. Sekiranya anda bimbang, sila hubungi talian hotline CPRC yang tertera untuk mendapatkan nasihat. Seterusnya, pastikan anda ikuti nasihat kerajaan melalui laman web rasmi MKN dan KKM.